Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mempublikasikan website melalui Google Sheet yang telah kita buat. Langkahnya yaitu mengklik Publish, lalu klik sudah berhasil. Nah, bagaimana link-link yang telah kita buat, website-website yang kita buat bisa kita lihat dengan cara copy klik ini link yang pertama visi misi STIE IPJA. Linknya kita copy. Daftar penulis. Link di atasnya di copy kembali. Testimoni sambutan. Ya, di sini sudah terdapat link-link yang kita bisa akses. Inilah website yang telah kita buat. Mudah ya? Selamat mencoba. Terima kasih.